Cara mudah membuat hand sanitizer sendiri. Merebaknya virus corona membuat masyarakat Indonesia ikut berusaha menangkal dengan berbagai cara. Salah satunya menggunakan hand sanitizer. Alat membuat hand sanitizer, aloe vera. Aloe vera berbentuk gel. Alkohol kadar minimal 60%. Kalau WHO menggunakan 80% ke atas. Botol spray. Wadah takar atau mangkuk kaca. Sedotan atau sendok stainless steel. Pertama, masukkan secukupnya alkohol dalam wadah takar atau kontainer. Lalu, tambahkan aloe vera gel. Aduk sampai terasa cukup dan mengental. Selama proses produksi sebaiknya di ruang ber-AC atau kamar dingin. Terakhir, masukkan hand sanitizer dalam botol spray. Simpan hand sanitizer di tempat dingin, baik ruang dingin atau lemari es. Hindari penyimpanan hand sanitizer terkena sinar matahari langsung. Itulah beberapa cara membuat hand sanitizer, pastinya mudah, praktis, dan aman digunakan. Hand sanitizer cukup sebagai alternatif ketika sedang bepergian jauh dan tidak menemukan air serta sabun yang cukup membersihkan. Selamat mencoba!